Kerung. Idul Fitri makan ketupat. Minggir Pak, saya mau lewat. Makan ketupat nggak pakai celana. Maaf, emang Anda mau kemana? Jelang Lebaran, mari kita menabung. Maaf Pak, saya mau pulang kampung. Makan ikan kembung jadi asam lambung. Anda tidak bisa ke kampung, sudah kami kepung. Si Udin anak bayi, tapi juga masih kena gebuk. Sedap. Heh, kalau saya yang mudik, kenapa bapak yang sibuk? Si Udin kebal digebuk, apalagi dilempar. Dari kecil, si Udin sudah berwatak barbar. Cakep. Daripada keluarga Anda terpapar, lebih baik Anda pulang dan sabar. Cakep. Gloop. Lihat nih, ini surat. Bukan sembarang surat. Ini surat, saya bebas COVID. Saya sudah steril, kenapa Anda berat? Sudah, saya mau Idul Fit. Jaga semong bawa alat berat. Sambil style walkman, musiknya disco. Apalah arti selembar surat? Kalau udah di jalan, mudik banyak risiko. Binaragawan ototnya keker. Otot keker, banyak latihan. Kenapa kamu nggak pakai masker? Kita harus tertib protokol kesehatan. Aduh. Ah, buah nangka, buah kedondong. Minggir dong. Buah bibir makan singkong. Enggak dong. Buah. Cukup. Saya habis ide. Saya juga. Saya juga mau mudik, Pak. Saya juga mau mudik, Pak. Saudara Alun Bandung, kita saat ini masih berada pada kondisi pandemi COVID-19. Akhir-akhir ini terlihat jumlah yang positif di Provinsi Aceh terlihat meningkat. Mari kita semua bersepakat bersama-sama menjaga, melakukan pencegahan, taati protokol kesehatan. Sekali taati protokol kesehatan. Dan bagi warga Aceh yang ada di luar, tidak usah mudik dulu, silaturahmi bisa dijalin dengan komunikasi. Sekarang sudah punya alat komunikasi yang canggih, ada handphone, bisa video call yang bisa mendekatkan jarak yang jauh. Jalan-jalan ke Aceh, mampir di Masjid Raya. Habis ke Masjid Raya, mampir ke Pasar Aceh berbelanja. Warga Aceh, jangan mudik ya, kita cukup di rumah sambil video call saja. Sebenarnya saya juga, Di. Saya sudah 20 tahun jadi polisi, nggak bisa mudik. Karena operasi ketupat. Apa? 20 tahun? Ayah saya juga pergi tugas sudah 20 tahun yang lalu, tapi tidak kembali. Jangan-jangan... Ayah! Anakku! Ayah! Anakku!